istri saya, anak-anak saya sendiri itu belum percaya kami bisa hidup. Setelah melihat rentetan dari pembantaian dilakukan oleh pihak penjajah, 99% kami akan meninggal di Gaza. Filin, aku boleh nanya nggak sama Filin? Gimana kabar teman-temannya di sana? Teman-teman di sana nggak ada kabar. Nggak ada makanan, nggak ada listrik, jadi internetnya di sana putus-putus, jadi nggak ada kabar. Tante pernah lihat rumahnya Filin yang Bang Onim bersih-bersihin kaca-kaca itu kenapa? Soalnya ada bom. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita mau nge-vlog lagi, dimana kali ini kita mau datang ke acaranya Saskia Meka. Saskia Meka ini mau ngundang teman-teman semua gitu ya, public figure, pokoknya semua influencer untuk bisa hadir, karena di sana kita mengundang ada Bang Onim. Nah, Bang Onim ini kan seperti kita ketahui sekarang udah nyampe di Jakarta, dan alhamdulillah kita mau coba dengar secara langsung gitu ya, gimana sih sebenarnya keadaan yang terjadi di Gaza Palestina gitu. Karena kalau kita dengar gitu ya, di sini tuh berita tuh ya lumayan simpang siur, terus membahas tentang A, B, C, D semuanya gitu ya, tapi kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana gitu. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa on time. Yuk ikutin ya. Saya, anak-anak saya sendiri itu belum percaya kami bisa hidup. Setelah melihat rentetan dari pembantaian dilakukan oleh pihak penjajah, 99% kami akan meninggal di Gaza. 1% ya tentunya itu harapan kita. Akan tetapi alhamdulillah terakhir evakuasi tersebut perlu sampaikan bahwa saya evakuasi mandiri itu selama 20 hari. Evakuasi pertama saya koordinasi dengan otoritas Palestina, pihak imigrasi Gaza, bahwa saya Bang Onim warga negara Indonesia akan keluar bersama dengan anak istri, tolong dibantu. Akan tetapi pada saat terjadi peperangan pertama, bukan lagi gempuran. Gimana sih hujan gunung? Hari kedua pun sama, kami tidak bisa keluar. Sampai ke tingkat di halaman rumah pun kami tidak bisa keluar karena hujan. Sampai 10 hari, 15 hari, 20 hari, hari ke-26, 27 kami nekat untuk keluar. Pada saat kami keluar tersebut, 3 kali gagal pada saat sudah berada di zona pembantaian, di barat perairan pantai Gaza, itu pada saat kami baru berjalan 10 menit, itu sudah ada pesawat Apache lah, angkatan laut lah, sniper lah, dan juga tank merkava. Itu sudah standby di depan, menembak. Tujuannya kemana? Ke warga Gaza yang ada depan kami. Kami terpaksa muter balik, saya lapor ke Ibu Retno Marsudi, Bu, saya harus pulang ke rumah. Kenapa Bang Onim? Tidak bisa. Oh yaudah pulang dulu gitu. Pulang, besoknya sama seperti itu. Saya mampir ke rumah sakit Asyifa yang tadinya ingin bareng dengan rombongan ambulan yang akan mengevakuasi pasien, ada sekitar 7-8 mobil ambulan. Saya tanya kepada Kementerian Kesehatan, saya Bang Onim warga negara Indonesia akan keluar, apakah saya bisa nebeng untuk bareng rombongan tersebut, mobil saya? Kata mereka, kami tidak ada koordinasi, justru sebaliknya, kami yang harus nebeng ke Bang Onim. Karena kan mereka tahu bahwa Bang Onim diketahui oleh pihak Israel, oleh pemerintah Indonesia, oleh kerjasama Palestina, otomatis koordinat kendaraan mereka tahu dong. Saya bilang, oh kalau gitu kendaraan mobil ambulans yang pertama membawa pasien yang akan dievakuasi ke rumah ke Mesir, tolong di depan, saya di mobil yang kedua. Oke, jadi iring-iringnya sekitar 7 mobil ke belakang, begitu kami jalan 10 menit, situasi yang sama seperti yang kami alami kemarin. Bom-bom-bom sana sini, kami harus muter balik lagi.
mutar balik dan saya katakan bahwa kayaknya kalau hari ini saya tidak bisa keluar atau nekat untuk pergi dari Gaza City atau kota Gaza ke Gaza bagian selatan, maka saya sudah tidak akan bisa keluar lagi dari wilayah Jalur Gaza. Selama 2-3 jam selesai sholat asar, sholat duhur digabung dengan sholat asar, saya koordinasi dengan istri dan anak-anak saya. Saya bilang, ini kesempatan kita terakhir. Kalau hari ini kita tidak keluar, maka besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Gaza. Saya bermusyawarah kepada istri saya katakan bahwa mohon maafkan saya selama hidup saya jika saya bersalah atau pernah melakukan kesalahan, khilaf. Kenapa? Kita harus ambil keputusan dan hanya dua pilihan. Kita berangkat tembus perbatasan Rafah atau kita meninggal dibantai di tengah jalan. Sebelum berangkat itu saya sempat curhat kepada Allah. Ya Rob, 13 tahun lebih saya berada di Gaza bukan untuk popularitas. Saya lebih dari 13 tahun di Gaza bukan untuk materi atau jabatan, bukan untuk subscriber atau followers. Akan tetapi ya Allah, selama saya berada 13 tahun lebih untuk umatmu yang ada di Palestina, untuk anak yatim yang ada di Palestina, untuk para janda, untuk para pasien. Masa sih saya dibiarkan akan dibantai oleh umatmu yang jahat ini, orang Yahudi? Setelah saya katakan seperti itu, bismillah, saya rangkul anak-anak saya katakan bahwa kalau kita pulang nanti akan saya beliin tablet. Ya, oke, siap-siap, bismillah. Itu salah satu motivasi saya kepada anak-anak saya. Kalau kita berhasil pulang nanti, kita akan makan rambutan ya. Oke, rambutan. Itu dengan kalimat seperti itu, pernah tercabik-cabik hati saya. Benar, apa namanya? Air mata. Itu. Karena ya saya ambil keputusan bahwa ini terakhir kali akan saya berada di Gaza, terakhir kali saya akan berada di dunia, dan terakhir kali mungkin kami bertemu dan akan berpisah dan akan bertemu di surga. Kita semua yang di sini public figure, teman-teman yang punya follower luar biasa, which is itu jauh lebih mudah untuk kita menyuarakan ini semua. Teman-teman mungkin bisa tahu, percaya tidak percaya, ada teman-teman kita yang masih sangat tidak peduli, masih tidak mau menengok atau menoleh ke Palestina gitu. Sedangkan kami, ibu-ibu rumah tangga yang punya keterbatasan, setiap hari cuma bisa nangis, bahkan mungkin yang kalian bilang gitu, kita gak bisa tidur ngeliat anak-anak kecil yang jadi korban, karena kami ngebayangin itu terjadi di diri kami gitu. Jadi sekali lagi saya minta dengan kerendahan hati saya untuk teman-teman yang ada di sini, hadir, pulang dari sini, bikin gerakan sekecil apapun untuk Palestina, dan jangan pernah berhenti sampai mereka semua juga bisa hidup layak kayak kita semua. Percaya gak percaya, sekecil apapun itu, lihat kayaknya Skia lakuin hari ini ya, cuma ibu rumah tangga aja gitu, dia bisa ngelakuin hari ini. Dan yang saya kepingin juga, kita siapapun, sekecil apapun gerakannya, satu sama lain kita bahu-membahu untuk mensupport Bang Onim. Mungkin kita gak bisa Bang Onim kayak Bang Onim gitu, bisa mempertaruhkan nyawa, tenaga, pikiran yang full untuk teman-teman di Palestina. Jadi berkenanlah kita mensupport Bang Onim. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang aku bisa ketemu lagi sama Filin. Alhamdulillah. Filin sehat sayang? Sehat. Alhamdulillah. Nah tadi juga kita dengar ada kabar baik juga dari Bang Onim. Karena katanya anak-anak Filin sama semua pada ini, Nusantara Mabari ikutan juga gak di? Ikutan. Di Gontor? Iya. Oh. Enggak. Yang masuk Gontor siapa aja? Saya sama Nusantara aja. Oh, Filin sama Nusantara. Alhamdulillah sudah keterima di Gontor. Jadi alhamdulillah nanti mereka akan sekolah di sini ya. Nah, Filin, aku boleh nanya nggak sama Filin, gimana kabar teman-temannya di sana? Teman-teman di sana nggak ada kabar.
nggak ada makanan, nggak ada listrik, jadi internetnya di sana putus-putus, jadi nggak ada kabar, nggak bisa telepon. Sama sekali nggak bisa telepon, jadi nggak tahu, semua lost contact semua. Iya. Nah kemarin itu kan Ante pernah lihat rumahnya Filin yang Bang Onim bersih-bersihin kaca-kaca itu kenapa? Soalnya ada bom dekat di depan rumah, jadi kaca-kaca udah namanya pecah gitu ya? Iya pecah. Itu berarti dekat tempatnya lokasinya itu dengan rumahnya Filin? Iya. Aduh, rasanya aku pengen bayangin, tapi aku juga takut banget misalnya Filin juga jadi teringat lagi gitu ya. Tapi ya intinya adalah alhamdulillah Filin udah nyampe ke Indonesia. Ikut senang banget karena kemarin sempat kita nggak bisa dapat kabar dari Bang Onim dan keluarga. Waktu itu sempat kan yang Filin sama keluarganya Filin nggak bisa dihubungin sama sekali. Nah tapi alhamdulillah sekarang udah tiba di Jakarta, tiba di Indonesia. Insya Allah juga akan lanjut lagi pendirikannya. Jadi tetap semangat ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah teman-teman, tadi kita udah selesai acara pertemuan ini, singkat, padat, tapi benar-benar tersampaikan banget ya. Bagaimana tadi Bang Onim dan juga keluarga bercerita tentang perjuangannya untuk keluar dari jalur Gaza itu seperti apa gitu, hidup dan mati, benar-benar diusahakan gitu ya. Dan tadi juga dijelaskan bahwa Bang Onim tuh keluar bukan karena ingin meninggalkan Gaza begitu saja, tidak mau satu perjuangan sama saudara-saudara kita di Palestina, tapi tentu saja untuk membuat strategi baru lagi seperti apa. Jadi tadi memang dikumpulkan teman-teman dari influencer semua, public figure berkumpul supaya kita itu tetap berisik gitu ya, tetap bersuara, jangan hanya diam, karena pastinya suara kita itu sangat mempengaruhi sekali, entah itu untuk semangat para mujahid-mujahid kita yang ada di sana, atau juga supaya orang-orang di sekeliling kita semakin sadar dan juga paham sebenarnya apa sih yang terjadi di Palestina ini. Jadi bukan saja kita berbicara tentang satu agama gitu ya, tapi kita berbicara tentang kemanusiaan, bahwa siapapun yang memiliki hati dan juga nurani pasti tahu apa yang dialami di sana itu begitu menyakitkan. Jadi tadi juga sempat ketemu juga sama Filin ya, anaknya Bang Onim, tadi juga sempat nanya juga sepintas sedikit doang sih, nanya gimana keadaan di sana teman-temannya. Dia bilang bahwa udah lost contact semuanya, tadi pengen nanya lagi tapi masih rasa takut gitu ya, kasihan gitu kalau dia ternyata masih menyimpan rasa trauma, karena setiap hari mereka harus dapetin gempuran-gempuran yang luar biasa ya dari pihak sana. Jadi buat teman-teman semua, kita doain juga mudah-mudahan. Tadi hanya sekilas kita dengar cerita dari Bang Onim aja udah rasanya hati ini udah sedih banget, rasanya kesayat-sayat banget gitu ya, bagaimana perlakuan mereka kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, insyaallah kita doain dalam waktu dekat kita juga bisa ngobrol langsung dengan Bang Onim dan juga keluarga. Kita lebih tanya detail lagi seperti apa keadaan di sana dan mungkin apa yang bisa kita lakuin. Misalkan kita punya donasi ataupun punya sumbangan apapun yang memang sudah kita kumpulkan gitu ya, kita bisa kirim kemana yang memang sesuai dengan regulasi, dan yang paling penting adalah tersampaikan dengan baik. Jadi jangan sampai donasi-donasi kita yang kita kumpulkan, yang kita udah raup gitu ya, apa sama teman-teman ataupun sama kelompok tertentu, malah gak nyampe. Nah jadi tungguin aja, bismillah dalam waktu dekat kita bisa ngobrol langsung dengan Bang Onim dan juga keluarga. Jadi ya itu dia tadi, sekian perjalanan hari ini bersama teman-teman influencer lainnya. Mudah-mudahan juga bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa tetap berisik, bersuara untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.